Program Outreach Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF Daerah Pitas yang dijalankan di Kampung Solim Podun mendapat sambutan luar jangka daripada penduduk setempat. Program sehari itu dihadiri lebih 600 orang, melebihi sasaran awal 550 orang. Ikuti laporan wartawan Sarifah Munazra Sarip yang meninjau pelaksanaan program berkenaan. Daerah Pitas terletak kira-kira 195 km dari Kota Kinabalu dan 132 km dari Kudat. Para petugas kesihatan terpaksa melalui perjalanan yang agak mencabar untuk sampai ke daerah ini, khususnya Kampung Solim Podun yang merupakan lokasi program outreach CITF Pitas kali ini dalam usaha memastikan tiada penduduk tercicir daripada program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK. Target kami memang kami perlu buat outreach jugalah. Memandangkan keadaan geografi Pitas ni juga kan, yang memang susah untuk orang pergi ke pekan, dan memang ada juga lah yang agak dalam lah. Saya tengok macam agak memberangsangkan lah. Memang tak pernah putus lah orang yang mau bervaksin ni. Ini adalah inisiatif kita bersama dengan kementerian-kementerian yang ada di dalam daerah Pitas ini, yang mana kita mau bahawa kita juga membantu kepada KKM Malaysia bahawa kita akan pastikan Pitas tidak kurang juga hebatnya dari segi untuk menggerakkan, kita akan memvaksinkan kepada rakyat di kawasan ini. Program ini ternyata menggembirakan penduduk daerah Pitas kerana beberapa buah kampung menghadapi masalah capaian internet sehingga menyukarkan mereka mendaftar menerusi aplikasi MySejahtera. Program vaksinasi berkelompok ini sangat baguslah untuk supaya kita ada satu kelompok immunity. Kebaikan untuk rakyat juga lah. Ini satu kerjasama yang sangat bagus lah. Sangat bagus, sangat baik. Di mana ADUN dan Kementerian Kesehatan bekerjasama. Begitu juga dengan ketua-ketua jabatan yang lain lah. Saya sangat menyokong lah usaha ini. Bagi kami di Kampung Solim Podun, Solim Podun Laut, dan kampung sekitar-sekitarnya, agak bagus program untuk hari ini. Sebab pemenangkan kampung kami ini kurang lain, ketiadaan lain di kampung kami memang agak perit, memang agak susah. Untuk mendaftar MySejahtera pun memang agak payah. Pelaksanaan program outreach ini dijangka mampu mempercepat pencapaian sasaran suntikan vaksin kepada 6,000 orang daripada 10,000 penduduk Pitas menjelang 26 Jun ini dengan lokasi terakhir di Kampung Telaga. Saudara, kerjasama yang baik antara pemimpin masyarakat bersama dengan agensi kerajaan seperti Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Sabah dalam menjayakan program outreach vaksinasi COVID-19 seperti program Info on Wheels ini dilihat sebagai penyumbang kejayaan kepada program imuniti kelompok. Sarifah Munazah Sarip, Berita RTM.